Baru 10 menit perjalanan udah begini. Saya capek semalam nyepir. Jadi gimana? Ini udah 10 kilo lebih ya. Belum kerasa capeknya. Masih ada 1 kilo lagi. Semangat. 3 jam perjalanan, tapi masih pot. Minta istirahat 2 hari istirahat. Minta istirahat 2 hari. Udah di schedule kemir. Sama aja mana. Yang namanya kita Kucai namanya. Puncak itu bonus. Udah mulai masuk ke hutan. Wuih, Kucai tetap memimpin di depan. Kita kejar Kucai. Hati nih, kerjaan nih Kucai kencing mulu. Lumayan. Udah lama gak nanjak. Lumayan pemanasan buat ke... Rencananya sih mau ke bukit doang. Gimana kabarnya masih buat setelah 5 jam perjalanan? Hah? Lanjut ya? Lanjut apa kancut? Kita follow vlognya masih buat. Tadi saya nge-vlog, sekarang saya nge-vlogin masih buat. Ya sekitar 2 cm lah. 2 cm ya. Kalah sama perut udah 5 cm ya. Buruteu. Sampai juga. Kucai. Namanya Kucai. Gimana kesan-kesan Mas Dipos? Akhirnya nyampe Jorok juga nih Mas. Parah ya.
Parah banget. Ini kita sebenarnya gak mau kayak terjun yang sini nih. Udah kayak malu. Tapi kita gak sengaja ngikutin aliran sungai, ketemu air terjun ini pertama kalinya. Tapi gak tahu ya warga lokal belum pernah ada yang ngomong sih kalau ada air terjun sini. Sebenarnya kita mau yang sebelah sana nah. Ini lebih berharga. Apakah merah warnanya? Ke bawah ya. Ya anjing. Wah, bawa sampah sekarang. Tangannya merah, Ben. Wah, parah, parah. Mangka langsung di waterfall. Duh.
anjir tuh kayak Don Pablo tuh. Love.